Assalamualaikum. Video kali ini saya membuat speaker Bluetooth, yaitu dari pelaron bekas. Ini dari pelaron T4N. Dan ini speaker 4 ohm, 2 stereo seri ya kan. Dan ini tweeternya. Ini mesin Bluetooth-nya yang bekas nggak kepake, saya coba buat bikin sendiri, merangkai sendiri seperti ini. Ini kita udah siapin bolongannya dan kita coba masukin. Kita kasih lem ya biar kuat. Ini udah pas, kita lem. Dipasin dulu baru dilem ya. Lem. Pakai lem power glue itu ya, biar cepat keringnya. Sudah cepat kering. Pasang speakernya. Nah, ini yang warna kuning yang positif atau hijau yang positif, dan yang hitam yang negatif. Hitam negatif ya, negatif ini positifnya. Kasih warnanya beda, dua warna. Kita coba masukin, dikasih. Ini yang satunya sama, yaitu main plusnya jangan kebalik. Balik nggak apa-apa, cuman ntar panas itunya, mesinnya. Salim dulu, nempel. Banyakin biar nggak lepas ya. Ini kita kasih tak lubang tambahan buat pengeras suara, atau mau ditambahkan lagi ke audio yang lain, atau mau di salon, atau mau dikasih speaker aktif juga bisa. Ini buat tambahan aja biar suaranya lebih mantep lagi. Misalkan mau ditambahin salon juga bisa, pakai speaker aktif langsung salon bisa lebih kuat, pengen menggelagar suaranya ya. Itu buat tambahan aja. Silim juga. Ini yang tweeternya kita pasang juga. Yang warna tuh positif, yang satunya untuk negatif yang hitam ya. Kasih lem biar nempel lebih kuat. Tarik anu kan nggak bawa. Tidak mau buat kemana-mana. Pasang baut. Baut kenceng.
buat bawa kemana-mana ya kan. Kita coba suaranya. Bisa masukin ya yang tweeternya tadi nggak enak, terus itu saya masukin ke dalam tuh biar rapi. Saya rubah di sini seperti ini, lebih kelihatan rapi. Kalau tadi kan di luar, ini saya masukin aja ke dalam tuh yang tweeternya. Ini seperti ini. Lebih rapi kalau di dalam kan. Tadi nempel di luar, terus saya masukin aja kan. Sekarang kita coba suaranya. The Bluetooth device is ready to pair. Udah, masuk Bluetooth ya kan. The Bluetooth device is connecting successfully. Hati tansa kelingan nangis janji. Coba lagi ya, tes itu matiin dulu, terus kita coba. Kita coba tuh Bluetooth. The Bluetooth device is ready to pair. Saya kan. The Bluetooth device is connected successfully.